Sekarang siapa yang mau beli kopi? Kamu mau beli kopi, Pak Pilegi? Halo? Mau beli kopi? Satu kopi harganya satu diamond. Kalau kamu mau beli, punya satu diamond nggak? Punya nggak? Jadi penjual kopi guys, kita mau bikin warung kopi teman-teman supaya nanti ada yang nongkrong di sini guys ya. Dan saya bakalan coba membocorkan resep rahasia kopi terenak yang ada di Minecraft teman-teman. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa kalian di tombol like dulu di bawah, subscribe channel Bleed Universe jika belum, dan lonceng notifikasinya dinyalain semua ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita sudah sediakan furnace, crafting table dan chest. Pertama kita bakalan bikin dulu ya warung kopinya guys ya. Oke, kita bikin warung kopi sederhana aja ya. Mulai dari sini guys. Oke, kemudian di sini, nah seperti ini ya. Ini bakalan jadi warung kopi tradisional guys. Oke, nah segitu. Tidak cukup luas supaya nanti tidak terlalu menghabiskan banyak tempat karena kita ada di pulau kecil ya teman-teman. Kemudian di bagian sini kita kasih yang namanya seperti ini, tembok ya guys ya. Oke, seperti ini sudah. Dan di bagian sini juga kita bakalan kasih tembok ya guys ya. Oke, seperti ini guys. Jangan ragu-ragu, pokoknya kasih aja tembok di sini seperti ini. Dan di bagian sini juga kita kasih tembok ya guys ya. Oke, sudah sangat mantap teman-teman. Oke, nah sudah seperti ini. Di bagian sini biarin aja bolong seperti ini ya guys. Kita kasih yang namanya glass. Nice, sudah. Kemudian kita kasih atap di sini teman-teman ya, menggunakan stair teman-teman. Ini bebas ya, sesuaikan aja guys sama yang kalian punya gitu loh. Oke, ini kita menggunakan stair stair sebagai atap seperti ini. Oke, ini ya usaha kecil-kecilan lah teman-teman ya. Di saat PPKM kayak gini nggak bisa ngapa-ngapain, jadi salah satu caranya cuman berdagang guys supaya bisa bertahan hidup. Kita jualan kopi loh teman-teman. Oke, sudah seperti ini. Kemudian di bagian atas ini kita kasih seperti itu. Oke, biar lebih mantap kita bakalan hias sedikit menggunakan stair seperti ini guys. Oke, dan di bagian sini juga sudah keren. Nah ini dia. Kemudian di bagian sini kita kasih seperti ini ya. Oke, sudah di sini ya, ada di sini deh ya guys ya. 1 2. Oke guys, ini dia kedai kopi kita loh, mantap kan teman-teman. Dan kita bakalan bikin di sini tempat duduk ya. Nanti kali aja ada orang yang singgah ke sini, kita bisa berikan pelayanan kopi teman-teman. Oke, di sini kita kasih seperti ini tempat duduk ya guys ya. Oke, di sini juga. Nah, kemudian di bagian sini kasih seperti ini. Oke, sudah. Kemudian kita lanjut sekarang di bagian sini kita ambil yang namanya glowstone teman-teman. Oke, taruh di bagian atas sini. Oh my god, ini biar nggak terlalu gelap ya. Kemudian sudah cukup. Kemudian kita ambil yang namanya villager. Oke, ini supaya ada yang belanja ya guys ya, kita kasih villager. Oh my god, kasih beberapa aja ya. Oke guys, ini villagernya nggak bakalan bisa kemana-mana. Dan ini dia teman-teman, kedai kopi kita. Sekarang kita bakalan coba bocorkan rahasia membuat kopi terenak yang ada di Minecraft teman-teman. Pertama kita ambil dulu yang sini. Ini ada yang namanya coffee fruit. Oke, kita bikin cup kopi dulu ya, menggunakan coffee fruit. Ini adalah buah kopi teman-teman. Kemudian kita crafting menjadi raw coffee bean. Kemudian dari raw coffee bean kita bakalan masak guys ya. Ini apa nih, sudah ada banyak di sini ya. Oke, raw coffee bean kita masak. Nah ini kita tunggu supaya dia jadi biji kopi teman-teman ya, biji kopi yang sudah matang gitu loh ya. Oke, biji kopinya bakalan jadi seperti ini, roasted coffee bean. Oke, kemudian kita bakalan ambil yang namanya mortar and plaster. Kemudian di sini kita bakalan
bakalan kasih roasted coffee bean yang tadi dan mortarnya guys bakalan jadi bubuk kopi teman-teman. Sudah sangat mantap ini pokoknya teman-teman ya. Oke sudah jadi apa nih? Villagernya ngapain masuk ke sini? Waduh. Kemudian kita ambil lagi kita bakalan jadikan ini satu mortar bisa bikin banyak ya guys ya. Oke ini kayak alat penumbuk kopi gitu loh teman-teman. Kemudian kopinya sudah. Sekarang kita sudah dapat bubuk kopi ini kita taruh ya teman-teman ya. Dan kita ambil yang namanya mug dengan air guys. Kemudian kita crafting lagi seperti ini. Oke. Kita bakalan dapat unbrewed coffee. Oke. Ini kopi yang belum dipanaskan teman-teman ya, masih menggunakan air dingin. Dan kita bakalan panaskan, ini kita ambil dulu sedikit kayunya ya. Kita bakalan panaskan kopinya di sini teman-teman. Nah, ini seperti ini. Oke. Kita tunggu kopinya panas baru nanti kita bakalan sajikan ya guys ya. Ini villagernya sudah nggak sabar nih sampai masuk-masuk sini. Minggir dulu villager, kamu keluar dulu ya. Keluar dulu, ini kalau belanja tuh di luar ya. Di sini ada gate kayaknya. Wah, nggak ada guys. Kita ambil gate ya teman-teman supaya villagernya nggak ada yang masuk-masuk sini gitu loh. Nah, seperti itu. Ini villager masuk satu. Ya udahlah, jadi asisten aku aja ya. Ini sudah ngantri teman-teman villagernya. Oh, kopinya sudah panas ya guys ya. Mantap. Kemudian ini adalah kopi hitam teman-teman. Jadinya ini dia. Kopi hitam ini kalau kalian mau minum kopi pahit hitam ini bisa ya guys ya. Ini sudah bisa diminum teman-teman. Cuman ya rasanya pasti pahit sekali guys ya. Karena ini adalah kopi hitam teman-teman. Dan supaya ini jadi kopi yang biasa kalian minum gitu ya, kita bakalan tambahkan gini guys bisa ya. Jadi ini bisa tambahkan susu ya. Kita bakalan crafting susu dan kopi. Jadinya kopi dengan susu. Jadinya ini namanya kopi susu guys. Nah kalau kalian minum kopi ini, kopi yang ini ya, yang saya bawa ini guys. Kalau kalian minum kopi ini rasanya lezat guys ya. Maksudnya sudah nggak pahit lagi dan pasti manis guys ya, karena sudah ada susunya gitu loh teman-teman. Dan itu adalah resep yang kedua. Resep pertama yang kopi hitam. Kemudian ini resep kedua, kopi dengan susu guys. Dan kita bakalan bikin resep ketiga. Ini dia guys. Kita ambil dulu ya kopi yang sudah matang ini. Dan oh ini juga bisa ya. Ini bisa guys. Ini resep pertama ya teman-teman ya. Ini resep pertama, ini resep kedua, dan resep ketiga kita bakalan bikin sekarang. Kita tunggu dulu ini selesai. Nice. Ini dia. Nah resep ketiga, kita ambil yang namanya susu dan kita ambil yang namanya sugar. Nice. Kemudian kita crafting seperti ini guys. Oke, ini sugar di sebelahnya. Oke, nggak mau apa-apa. Dan nah ini adalah kopi gula susu teman-teman ya, kopi manis teman-teman. Oh my god. Dan ini dia tiga resep kopi kita. Ada black coffee, ada kopi susu, dan kopi susu gula teman-teman. Sekarang siapa yang mau beli kopi? Kamu mau beli kopi Pak Pilegi? Halo? Mau beli kopi? Satu kopi harganya satu diamond. Kalau kamu mau beli, punya satu diamond nggak? Punya nggak? Cashbon dulu bang, saya nggak bawa duit. Waduh, dia mau cashbon. Oke, kita bakalan kasih dia kopi hitam ya guys ya. Dia nggak bawa uang teman-teman katanya. Jadi yaudahlah, karena kita baik ya guys ya. Jadi kita kasih aja ini nih kopi. Nah, minum-minum ya. Dan kita bakalan jualin lagi guys kopinya ya. Kopi, 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 kopi. Ada yang mau minum kopi? Pingan nih. Wah, ini guys, ini guys. Wah, wah dia mau minum kopi nih. Pak, mau kopi, Pak? Waduh, Pak, mau kopi, Pak? Boleh deh satu, tapi ini gratis kan? Wah, gratis katanya, guys. Oke, oke. Ini kita kasih gratis ya. Ini black kopi ya. Minum itu gratis. Gratis buat kamu, oke? Dan kita bakalan coba lanjut. Sudah mau malam di sini, guys ya. Sedangkan kita terdampar di sini, guys. Oke, kita harus kasih ini kopinya sebelum dingin, guys ya. Kalau kopi dingin itu tidak enak katanya, guys. Kita harus kasih ini kopi. Eh, Pak. Nah, ini kayaknya dokter, guys ya. Halo, Pak Dokter. Woi, Pak Dokter, kamu mau kopi? Kita kasih dia kopi susu. Oke, ini dua kopi susunya. Kemudian ini kita kasih kopi susu gula biar tidak dingin, guys ya. Oke, teman-teman, ini dia kedai kopi kita. Kita berhasil membangun tempat minum kopi, guys. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu video kita hari ini. Tadi kita sudah membuat rumah makan kopi. Maksudnya rumah minum kopi, guys ya. Dan sudah memberikan resep-resep yang mantap buat kalian. Jadi untuk kalian yang menyukai video hari ini, jangan lupa klik like dan subscribe di bawah jika belum. Saya Beli Dwi. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.